Marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dari sendiri kisah pembangunan, alhamdulillah sebagai kakak selalu memperhatikan adiknya. Adiknya sedang lesu dikasih semangat. Adiknya tidak punya uang dikasih. Luar biasa, bukan lagi. Pameran hasil karya siswa dan juga pameran dari RUTS SMK Negeri 7 sebagai SMK pusat keunggulan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang ini saya juga harus memberikan apresiasi. Ini untuk apa? Sejatinya untuk peningkatan kompetensi pendidikan menuju anak didik yang berkualitas dan juga anak didik yang berdaya saing. Ada yang tahu? Saya kasih aja ya. Orang sahabat kuncinya yang menganggap sidilannya. Apa yang dikatakan sidilan? Guru itu adalah harusnya dibumbu dari orang tua yang mempunyai anak melihat hasil prestasinya nilai rapatnya itu merah. Oke, ya. Tapi ada yang membela dari orang lain, ya. Dia justru membanggakan anak tersebut karena dia mempunyai kelebihan, yaitu dia peduli kepada teman-temannya gitu untuk meraih prestasi yang lain, yang prestasi kreativitas ya pak. Jadi kemampuan untuk mengajarkan olahraga seperti itu. Oke. Ingat itu juga harus dilihat bapak ibu sisi yang kaitan dengan kita sekali lagi. Iklan itu ada orang tua ketika dibagikan rapot melihat hasil rapotnya itu ada merah, itu langsung kecewa itu orang tua. Tapi ketika ada nenek-nenek datang dengan 5-6 orang termasuk anak si ya, orang tua tadi, bapak harus bangga terhadap anak bapak. Saya harus bangga ketika anaknya ini yang walaupun nilainya merah tapi dia bisa mengajak anak-anak yang lain di bawah usianya untuk melatih sepak bola ya. Jadi artinya paripurnanya kita inginnya antara sisi akademik dan sisi sosial dan lain itu sama seimbang, ya. Tapi juga kita harus ada antara otak kanan otak kiri kan juga. Ibu mau makan ya? Mau nggak? Mau makan apa?
Oh, yang udah. SMK hebat.